Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayu Tinggal Malaysius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga tercinta. Di hari Minggu yang sangat ceria ini, kita akan melihat di kegiatan Ayu Ting Ting. Ini dia isi instastory Ayu Ting Ting pagi ini. Good morning. Di sini Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya dengan memperlihatkan bunga-bunga yang ada di teras rumahnya yang begitu indah dan juga segar hijau dan bersinar. Semoga di hari Minggu yang ceria ini Ayu Ting Ting selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga ada Mom Ayu Ting bersama Ayah Rojak yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Krishna Fahrezi. Happy birthday untuk Bang Krishna, semoga panjang umur, murah rezeki dan tambah sukses. Doa Mimin juga menyertai ya. Semoga Bang Krishna Fahrezi diberikan kesehatan, keberkahan dan juga dilancarkan setiap pekerjaan dan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan bagi sahabat semua, kita akan melihat dulu nih ucapan yang diberikan oleh Mom Ayu Ting dan juga Ayah Rojak untuk Bang Krishna Fahrezi yang hari ini berulang tahun. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu nih status terbaru dari Mom Ayu Ting. Di sini Mom Ayu Ting menuliskan, happy milad, panjang umur, sehat selalu ya Krishna Fahrezi. Pastinya apa yang kamu harapkan tercapai. Doa terbaik buat kamu selalu dari ibu ayah, tambah sukses selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Mom Ayu Ting untuk Bang Krishna Fahrezi. Di sini langsung dijawab sama Bang Krishna ya, ibuku sayang, makasih banyak udah selalu sayang sama aku. Love you. Dan di sini juga Krishna Fahrezi diberikan kejutan oleh para sahabat. Di sini juga Krishna Fahrezi menuliskan, alhamdulillah ya robbal alamin, selalu dilindungi orang-orang baik dan sayang sama aku. Terima kasih juga untuk dekorasinya ya, party my birthday. Dan di sini juga banyak sekali nih sahabat-sahabat dari Krishna Fahrezi memberikan kejutan ulang tahun tadi malam. Lihat di foto ini ada cakrakan bersama timnya memakai baju serba hitam dan balon hitam nih. Sukses selalu untuk Krishna Fahrezi. Terkesan kalem, maco dan the best adil. Sehat selalu untuk Bang Krishna. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat mengucapkan happy birthday juga nih untuk Bang Krishna Fahrezi. Salah satunya dari Bang Brata Kartasasmita, happy birthday Cah Bagus 17 menit yang lalu. Kemudian juga dari Iyo Ting Ting 92, happy birthday Kak Krisna. Terima kasih Iyo Ting Ting dari Rizky Ananda, happy birthday Chris, wish all the best. Terima kasih Rizky Ananda. Kemudian juga dari Angkasa Bali 20, happy birthday Krishna, semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia dan sukses dalam segala hal. Terima kasih Angkasa Bali 20. Dari Ratu Meta 705, happy birthday sayang, all the best. Terima kasih Ratu Meta. Dari Tata Saputra, happy birthday aa sayang, doa terbaik pokoknya. Dari Domiliano, happy birthday Kak Krishna Fahrezi. Adidano, happy birthday Bu, all the best, panjang umur, sehat selalu. Terima kasih Adidano. Dan dari Novi Rizkianti, wah happy birthday ayang, semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan cita-citanya dan makin ceria beb, amin, love you Krishna Fahrezi. Dari Dede Fajar Kurniawan, happy birthday, love you panas untuk Krishna Fahrezi. Dari Hafni Kaila Kazakia, selamat ulang tahun Om Krishna. Kemudian juga dari Ratu Balokolofi Umri AA Krishna Fahrezi. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan yang lainnya untuk ulang tahun Bang Krishna Fahrezi hari ini. Doa Mimin selalu menyertai Bang Krishna, semoga semuanya dilancarkan
dan apapun yang diinginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk Ting-Ting, seneng dong, masa enggak? Makasih Kak Krisna Fahrezi, karena postingan Yuk Ting-Ting di sini di komen dan di like langsung sama Bang Krisna Fahrezi nih. Terima kasih Bang Krisna yang selalu setia menemani para fans Ayu Ting-Ting dan juga Ayu dimanapun dan kondisi apapun. Dan di sini juga dari Heavy Gallery 25, Yaumil Milad Barakallahu Fi Wa Krisna Fahrezi, panjang umur, sehat selalu, sukses terus, timpahkan banyak kebahagiaan dan keberkahan, segala yang diharapkan dan dicita-citakan segera terwujud, dan selalu jadi yang terbaik buat orang-orang di sekitar. Wish you all the best, wa amin. Tulis Heavy Gallery 25. Dan dari Yu Ting-Ting yang langsung dikomentari oleh Bang Krisna Fahrezi mengucapkan, happy birthday Kak Krisna Fahrezi, pokoknya doa terbaik buat Kak Krisna serta orang-orang terdekat, sukses selalu Bang Krisna Fahrezi, happy birthday Bang Krisna. Dan ada informasi terbaru nih dari Dita Ting, mungkin di negara kamu tidak dihargai, bahkan sampai dihujat, tapi di negara orang lain kamu dipuji, kamu diberi tempat tersendiri di negara mereka, kamu bisa lebih dihargai. Semoga kedepannya kamu bisa sukses di negara mereka, kalau bisa. Ini adalah ungkapan perasaan salah satu fans Ayu Ting Ting, yang dimana di sini Ayu Ting Ting adalah artis satu-satunya yang dinotik langsung oleh sang idola. Foto tersebut menunjukkan beberapa aktivitas Ayu Ting Ting yang langsung dikomentari oleh sang idola. Dari kiri di sini Ayu Ting Ting sedang berjoget dan bersama Krisna Fahrezi yang langsung dinotik nih langsung oleh Jessica O. Dan foto yang di tengah baru-baru ini nih Ayu Ting Ting dinotik langsung oleh Astro.id. Wow, Ayu Ting Ting super is the best. Di sini Astro menuliskan bahwa Ayu Ting Ting, terima kasih telah mensupport kami dan kami akan mendukungmu. Dan di slide yang sebelah kanan di sini, Ayu Ting Ting sedang menyanyikan lagu Faradis. Kemudian ada salah satu opa penyanyi Korea yang menandai Ayu Ting Ting dan mengucapkan terima kasih kepada Ayu Ting Ting yang selalu menyanyikan lagu Korea dengan begitu sangat bagus. Prestasi yang sangat membanggakan untuk seorang Ayu Ting Ting, yaitu seorang penyanyi dangdut bisa menyanyikan berbagai genre musik. Dan berita selanjutnya di sini ada anniversary yang ke-1 tahun The Halu Cafe. Di sini ada Shiva dan seluruh kawan-kawan nih yang sedang merayakan pesta ulang tahun sederhana The Halu Cafe dengan begitu syahdu dan juga dengan berlinang air mata. Sehat selalu untuk Shiva dan seluruh karyawan di The Halu Cafe. Semoga selalu sukses dan selalu tambah jaya, tambah banyak pelanggan dan tambah laris semanis. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, apa yang kamu harapkan tercapai. Semoga selalu dalam lindungan Allah kemanapun kamu berada. Pokoknya doa terbaik dari ibu buat kamu. Jangan pernah tambah sukses. Ada love you Krisna. Panjang umur sehat selalu, nggak pelit lagi. Kado sama ayah, sekarang ayah bagus, ayah maafin kakak. Sehat selalu, Krisna. Sehat selalu, apa yang kamu harapkan tercapai. Semoga selalu dalam lindungan Allah kemanapun kamu berada. Pokoknya doa terbaik dari ibu buat kamu. Jangan pernah tambah sukses. Ada love you Krisna. Sehat selalu, enggak.